Selamat sore para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Nanang Bagus Bekti melalui YouTube channel lensaedukasi.com. Pada perjalanan sore kali ini sekaligus ada kepentingan saya abadikan momen perjalanan sesuai dengan request dari beberapa teman alumni UST Yogyakarta. Saat ini kita berada di Jalan Kusumanegara. Di sebelah kiri kita bisa melihat makam Taman Pahlawan Kusumanegara. Kemudian teman-teman semuanya, nanti kita akan masuk di Jalan Batikan sehingga kita bisa melihat gedung baru kantor rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Tidak lama lagi kita akan memasuki Jalan Batikan. Kita akan belok kiri menuju Jalan Batikan. Teman-teman semuanya yang dulu kuliah atau sering mempergunakan jalur ini, kita mengenal di Jalan Batikan ini ada sungai yang disebut dengan Kali Mambu. Mambu artinya berbau, jadi dulu sungai ini baunya memang sangat menyengat. Kemudian oleh pemerintah di atasnya dibeton sehingga bisa dipergunakan untuk jalan raya. Baiklah para sahabat, saya tidak akan sampai akhir dari Jalan Batikan. Nanti saya akan berbelok kembali ke utara di depan gedung kantor pusat Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Sebentar lagi kita akan berbelok dan teman-teman bisa melihat disinilah letak kantor pusat Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di Jalan Batikan. Dulu lokasi ini dipergunakan kompleks Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan sekarang kantor FKIP berada di belakang dan di depan dibangun kantor pusat Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dan sekaligus gedung untuk wisuda mahasiswa UST Yogyakarta. Teman-teman semuanya, kita nanti akan melihat di sebelah kiri ada bangunan gedung Fakultas Pertanian UST. Nah, ini gedung Fakultas Pertanian. Kemudian ada perpustakaan UST. Di sini dulu dipakai oleh prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di utara gedung itu ada lapangan. Kemudian ada sekolah-sekolah Taman Siswa. Jika kita berbelok, nah ini sebelah kiri kita bisa masuk di lab terpadu Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Para sahabat semuanya, kita tidak akan belok kiri, tapi kita akan belok ke kanan kembali ke arah timur Jalan Kusumanegara. Taman Makam Pahlawan Kusumanegara yang berada di sebelah kanan. Kalau tadi kita di sebelah kiri karena kita dari timur ke barat, sekarang kita dari barat ke timur. Inilah Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Thank you.
para sahabat semuanya, nanti kita bisa melihat Fakultas Ekonomi. Tetapi sebelum gedung Fakultas Ekonomi UST, ada jalan aspal ke kiri. Nah, kita bisa nanti melihat di sana ada gedung Fakultas Teknik Universitas Sarjana Wijaya Taman Siswa. Ini adalah bangunan Fakultas Ekonomi UST Yogyakarta yang saat ini di bagian depan dipergunakan juga untuk kantor Bank BNI. Sebentar lagi kita akan melihat gedung 157 yang saat ini dipergunakan oleh Fakultas Fisikologi dan Pasca Sarjana UST. Di sebelah kiri adalah gedung 157. Disebut dengan gedung 157 karena terletak di Jalan Kusuma Negara nomor 157. Terima kasih banyak para sahabat semuanya yang sore hari ini sudah bersama kami dalam edisi Jalan-Jalan Blusukan Kota Yogyakarta. Kalau kita nanti lurus setelah perempatan ini, maka kita akan sampai di Kebun Binatang Gembira Loka. Sampai ketemu kembali dengan saya melalui channel YouTube lensaedukasi.com. Hati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan, patuhi semua rambu lalu lintas, dan kita patuhi protokol kesehatan sehingga kita semua terlindung dari wabah COVID-19. Sampai ketemu kembali, terima kasih.